Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Saya Maulana Akbar Syarif Al-Bantani selaku Ketua Dewan Pengawas Koperasi Kaum Muslimin Indonesia merupakan Chairman PT Masher Kapita Investama sebagai Panglima Laskar Kaum Sarkar Islam sebagai founder Laksar TV Channels didampingi oleh Presiden Direktur PT Masher Kapita Investama yang merupakan Ketua Dewan Pengurus Koperasi Kaum Muslimin Indonesia beserta Wakil Ketua 3 Koperasi Kaum Muslimin Indonesia mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Semoga tahun baru Islam ini menjadi tahun kemenangan umat Islam Indonesia. Kiranya kita berdoa kepada Allah agar sesegera mungkin Allah berikan jalan pertolongan dan seluruh potensi keuangan yang dimiliki oleh koperasi kaum muslimin Indonesia dan juga PT Masher Kapita Investama bisa segera termonetisasi sehingga kita bisa berkontribusi nyata untuk ikut memulihkan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu di sini juga kami mendoakan agar seluruh saudara-saudara kami, rakyat Indonesia, diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan kesehatan zahir batin oleh Allah. Begitu pula pemerintah Indonesia agar kiranya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berdoa kepada Allah agar kiranya Tahun Baru Islam ini bisa menjadi titik awal kecerahan untuk negeri kita tercinta sehingga Allah angkat pandemi COVID-19 di Indonesia. Sekali lagi, mari kita terus berjuang, terus menjaga kita punya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan saling bahu-membahu untuk tetap bisa berjuang mendekatkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah kiranya yang bisa kami sampaikan pada video singkat ini. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim wa hum minkum billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.